Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Negeri Sembilan komited membuat penyelenggaraan sebagai langkah siap siaga menghadapi musim banjir yang dijangka berlaku November depan. Ini termasuk penyelenggaraan sungai, stesen amaran awal banjir, stesen hujan dan stesen paras air agar berfungsi dengan baik terutama di 81 lokasi tumpuan banjir. Menurut pengarah GPS Negeri, Insinyur Syahri Abdullah, kawasan berpotensi berlaku banjir berulang jadi tumpuan. Ini berdasarkan aduan seperti tebing runtuh, sungai semakin cetek, jambatan roboh dan saluran paip cetek. Tahun lalu, JPS menerima 94 aduan kerosakan, manakala sehingga Ogos tahun ini 93 aduan. Langkah-langkah jangka pendek dan juga jangka panjang. So untuk yang jangka pendek tu, saya rasa kebanyakan dalam 90% dah siap. Dan yang jangka panjang ni kita perlukan peruntukan yang besar lah. So yang jangka panjang ni, contohnya di sungai Linggi, kita sungai Mua, sungai Pedas. Beliau ditemui pada Hari Inovasi serta Hari Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan JPS Negeri Sembilan di Seremban. Majlis disempurnakan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun.